Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lessons, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar IT Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting yang berada di Korea bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabatnya. Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting memboyong ayah, ibu, adik, dan juga semua kru dari Jisoo TV. Pemirsa, rezeki yang sangat luar biasa yang Ayu Ting Ting dapatkan sehingga bisa membawa orang-orang tercintanya untuk liburan ke luar negeri. Dan di sini ada beberapa informasi yang pastinya Mimin rangkum untuk sahabat semua di rumah, di mana di sini ada perjalanan dan juga kegiatan Ayu Ting Ting selama di Korea. Dan ada informasi terbaru nih pemirsa, di mana Ayu Ting Ting berkunjung ke salah satu tempat yang banyak gemboknya, dan di sana Ayu Ting Ting bermunajat ingin sekali mendapatkan jodoh. Kita doakan ya, semoga dengan waktu yang sangat dekat Ayu Ting Ting bisa bertemu dengan pahlawan hatinya dan bahkan bisa langsung dikenalkan nih dengan kedua orang tuanya. Kebahagiaan yang sangat luar biasa pastinya dirasakan oleh Ayu karena bisa membawa keluarga dan juga tim Kisoo TV-nya menuju salah satu tempat yang sangat istimewa yang pastinya dirindukan oleh semua orang, yaitu Korea pemirsa. Dan bagi sahabat yang penasaran seperti apa nih kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting yang pastinya akan Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, mulai dari sarapan pagi hingga sarapan malam serta kegiatan-kegiatan Ayu Ting Ting selama di Korea pemirsa. Inilah status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya beberapa menit yang lalu. Kunci cinta, semoga cepat dapat jodoh, amin ya robbal alamin. Itulah unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting yang dibagikannya melalui Instagram pribadinya, yang mengatakan dan juga menuliskan bahwa ingin segera nih, wah semoga dia tambatan hatinya segera bertemu dengan Ayu tentunya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan rangkuman kegiatan Ayu Ting Ting selama di Korea untuk sahabat semua di rumah. Bagi sahabat jangan lupa dukung dan juga jangan lupa juga nih untuk like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
time.